Okey cikgu, selamat datang. Okey, terima kasih datang ke JMI. Kami sangat berbesar hati menerima kunjungan lawatan dari cikgu-cikgu kaunselor Negeri Sembilan, terutama cikgu kaunselor dari daerah Tampin. Okey, saya nak tanya pendapat cikgu sikitlah. Selepas cikgu sehari hari ni melawat JMI, melawat dua department JMI, electrical dan mechanical sekejap lagi. Saya nak tanya pendapat cikgu, apa pandangan cikgu mengenai JMI sebelum dan selepas lawatan hari ini? Okay, Pupun terima kasih kerana ini kali pertamalah saya sampai JMI. Okay, saya selaku kaunselor daripada Tampin Negeri Sembilan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak JMI kerana menerima kunjungan kami. Sebelum ni saya tahu JMI yang kita tahu secara rambang je lah kan. Dan pelajar saya pun untuk malam tuan ada pelajar saya dah menyambung pelajaran di sini. Okey, pengetahuan yang saya tahu tu cetek lah sebelum ni kan. Saya tak dapat penderangan yang lebih lanjut. Dan Alhamdulillah sampai sini kita tengok lab pun saya terkejut lah sebab saya tak pernah pula pergi tengok yang ada solar semua kan. Sebab sebelum ni pergi ke bahagian kemahiran yang praktikal ni biasalah. Cuma bila di JMI, teknologi yang diketengahkan tu lebih moden dan canggih. Yang tu yang saya belum dapat info sebelum ni. Alhamdulillah sampai di JMI ni kita dapat maklumat yang lebih jelas lah. Dan saya pun insyaAllah akan sampaikan kepada pelajar saya yang mana JMI ni sebenarnya memberi banyak maklumat, banyak info tentang sekarang ni yang mechanical dan electrical di sini. Moden lah, lebih moden daripada yang sedia ada lah. Itu je. Satu soalan lagi cikgu, satu soalan lagi masih mengenai pendapat cikgu juga. Okey, kalau cikgu tengok fasiliti yang kami bekalkan tadi, sediakan tadi tu, program-program yang ditawarkan di JMI ni, adakah program-program macam ni akan memberi peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar suatu hari nanti? Okey, pada pandangan saya memang sangat memberi ruang dan peluang kepada pelajar yang sekarang ni mengejar teknologi. Okey, yang ada di sekarang di JMI ni pun kalau ikutkan facilities yang sedia ada memang saya rasa cukuplah, cukup untuk pelajar yang untuk sambung pelajaran yang lepas ni nak sambung further study pun memang sangat luas lah. Sebab kalau nak beza sekolah saya, kalau kita sekolah lah kan. Saya yang berada di sekolah 1200 facilities yang ada itu saja. Tapi JMI 1800 dengan berapa ekar keluasan yang sangat luas, sangat besar. Memang sangat baiklah untuk pelajar, sambung belajar. Dan further study itu lebih ke arah yang lebih berteknologi. Sekarang sebab kalau yang ikut ada sekarang ni memang dah canggih dah, cukup canggih tu. Cuma yang kita nak mengejar ke alaf yang lebih baru kan, lebih moden lah yang JMI sediakan. Okay, terima kasih banyak cikgu mengenai komen yang sangat positif tadi. Okay, ini cikgu Saidatul, cikgu dari daerah Tampin. Kalau spesifik cikgu, cikgu sekolah dari sekolah mana? Saya sekolah menengah kebangsaan Datuk Muhammad Taha, Tahap Agama Menci. Okay, terima kasih banyak cikgu. Okay.